cepet dicium gajah emangnya? Satu lagi. Jadi monkey nih. Kira tangan kali ya? Tuh. Kecil banget ini monyetnya. Pelan-pelan. Hai teman-teman, lihat binatang lagi ya sama Happy Healthy. Bawa motor kali, yuk jalan. Yeay. Ini juga semua bisa. Pelan amat sih kabar. Ini kan yang bilang pelan. Mau cepetan. Jangan. Ya, come on. Yeay. Tunggu dulu, Bang. Ya, jalan dulu. Kita lihat di situ ada apa tuh. Ada apa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Ada apa di sana ya? Good. Ada kambing. Kambing gimana suaranya? Meh. Ya, jalan lagi. Itu kejar Harper tuh, teman-teman. Dia kejar kita. Kejar kamu ya. Cepat. Di depan ada apa tuh? Cepat. Depan ada Don King Kong. Mana? Oh iya, King-nya gede banget. Cepat, Harper. Kita foto dulu di sini. Stop. Foto sama monkey. Sama Monkey King. Sama Monkey King. Itu ada Lion. Lion King. Lion King. Ini kan film Lion King ya. Kita foto dulu ya. Apa hasil jadi monyet ya? Jadi monkey nih. Itu Donkey Kong ya. Haci. Iya. Tuh ada Lionnya di situ, Harper. Nih. Itu apa? Itu babi hutan, Harper, you know? Harper, foto dulu ya. Monkey di sini. Ya. Ya kita jalan. Kayaknya Dedi ada lihat gajah di depan. Harper lagi bawa nih teman-teman nih. Pelan-pelan. Tapi goyang-goyang. Goyang. Itu ada gajah. Bisa kasih makan gajah kayaknya, Per. Hah? Mau kasih makan gajah nggak? Mau kasih makan gajah nggak? Mau. Dedi jangan lihat. Dua. 20.000. Iya. Iya. Oke, tempatnya wah, gajah semua nih. Apa, Haji? Kok belalainya panjang banget ya? Kasih makan gajah. Ah, kamu gak nyampe ya. Oh, itu datang lagi temannya satu tuh. Wah. Oh, nyampe. Coba-coba lagi, kasih makan lagi. Ayo. Coba-coba, Dedi lihat ininya kalau gimana. Dedi pinjam Wan, Dedi Wan, pinjam. Ah, kasih. Oh iya, lagi. Cici kasih lagi. Harper dicium gajah emangnya? Huh? Kasih lagi, Are. Mau lagi, Harper mau lagi. Cici masih ada, Mami. Boleh deh sebiji lagi. Masih ada. Nih. Makasih, Pak. Tuh, Harper satu kali lagi ya, Per. Ya kasih lagi, Per. Oh, habis ya, udah. Per ini, Per. Ya. Per tuh. Aduh, mau dicium ya, Per ya? Ini ada gadingnya, teman-teman. Iya, Harper mau kasih makannya yang ini nih, Harper ya. Coba minta lagi tuh. Ini bau banget nih ya. Ya. ini kayaknya lebih kecil ya, Par. Harper nggak mau kasih yang ini, Par. Nyampe. Di sini nyampe. Nyampe. Nyampe ya. Oh, dua aja. Ya kasih lagi. Coba Dedi pinjam satu dong. Mau nggak?
semuanya di situ. Coba ya. Coba sini satu lagi. Satu lagi. Bye bye. Apa bye bye dulu? Bye bye gajah. Bye bye. Si ini kan si jerapah yang bisa dia si jerapah. Apa hasil mau masih? Ada setelah lain masih bisa setelah ini ya. Sama jalan-jalan. Keluarga dari mana? Dari Solo. Wow ramainya. Ya kan. Jika pembersihan, air disinfektan gitu, Apar. Harper, tikus raksasa, Apar. Ini gede banget, Apar. Wow, tikusnya gede banget nih, teman-teman. Jadi, itu teman-teman. Ya, Apar, ini tikusnya gede banget tuh. Ih, dia garuk lagi mandi, Harper. Lagi mandi. Apa? Oh, Nutria ini, teman-teman. Namanya nih Nutria atau tikus raksasa, teman-teman. Wow, umurnya itu 8 sampai 10 tahun loh, beratnya 5 sampai 10 kilo. Wow, gede banget kamu, kumisnya buset. Kita jalan lagi. Ada tikus raksasa ya? Ada kucing raksasa nggak ya, Habar ya? Oh, Habar, ini squirrel monkey, Habar. Squirrel monkey nih tuh. Tuh. Lari-lari cepet banget. Haper. Kenapa? Squirrel monkey. Wah, mereka hidup di hutan-hutan tropis nih teman-teman. Kenapa ya disebut squirrel monkey ya? Mungkin karena kecil tuh bentuknya agak-agak juga kayak squirrel tuh. Tangannya habis pegang kunyit kayaknya. Tangannya kuning. Habis pegang kunyit kalau kata Daddy. Ini. Mami lihat. Mama. Ini apa, Haper? Coba lihat nih. Ini apa? South American cod. Wow. Wah, ini lucu banget loh. Wih, lucu banget tuh. Lihat tuh tangannya. Apa sih namanya itu? Nasua. Nasua nih teman-teman. South American cod. Apa? Albino. Warnanya putih ya. Ini warnanya putih ya. Wah, bulunya lucu ya. Yuk jalan lagi ya, Harper yuk. Tuh ada monyet tuh, red tail venom. Oh ya mah. Mana ini kenapa disebut gitu? Karena tuh ekornya warnanya merah, teman-teman. Mana anaknya? Kan ada yang pendek lihat ekornya tuh. Oh iya, dia lagi gendong anaknya, tapi anaknya enggak kelihatan. Tuh sama kayak Hasi tuh lihat gelantungan. Tuh Hasi sama kayak kamu. Kamu mau jadi monkey juga Hasi? Hei, kamu jadi monkey juga? Jangan dong. Yuk sini yuk. Tuh ada yang loncat tuh. Yuk. Wow, lincah banget nih teman-teman. Namanya juga monyet. Lagi makan belimbing tuh. Iya. Yang kalau yang satu ini santai kayak di pantai, asik makan aja deh, Mas. Harper, lihat deh sebelah kiri kamu tuh, itu monyet apa tuh kecil begini? Ini keluarga monyet semua nih teman-teman. Tuh lihat tuh. Lihat ini monyetnya kecil banget, katentot kemarin. Oh namanya aja katentot teman-teman. Udah kayak katen. Lucu banget. Kita lanjut ke next room. Monyet terkecil di dunia. Dan ini nih teman-teman, ini monyet terkecil di dunia. Wah. Coba tuh, paling segede tangan kali ya. Kecil banget ini monyetnya, ya ampun. Tapi mukanya seremin juga ya. Mukanya kayak galak gitu. Coba lihat, kita lihat di sini ya. Pygmy marmoset namanya. Nah ini pygmy marmoset teman-teman. Monyet terkecil di dunia loh. Tapi lincahnya nggak mengalahkan monyet-monyet yang lain. Harper. Monyet paling kecil, the smallest monkey in the world. Wow.
Yes. Family of Guinons. Ini family of Guinons sih teman-teman. Ini nama-namanya. Harper lagi lihat apa? Ah, ada dua. Oh, ada pacaran lagi. Ada pacaran di atas nih. Reptile Guinon. Monyetnya, bulunya, ekornya warnanya merah. Lagi makan nih. Lucu banget ya. Wah, mereka bisa sampai 28 tahun loh. Waduh, loncat dia. Waduh, manjatnya nggak kalah nih sama Halsi. Mami, ini monyet apa? Monyet apa? Itu bekantan apa? Ayo kita lihat ya dari dekat ya teman-teman. Tunggu dulu, kasih tahu ini dulu teman-teman. Ini monyet bekantan ya teman-teman. Dan Harper nanya di bawah apa burungnya? Hah, nggak tahu juga. Nanti kita ke bawah aja yuk, kita lihat yuk. Oh iya, teman-teman, kita nginap di situ teman-teman, di belakang tuh. Yuk apa? Kita jalan yuk. Haji ngapain? Haji ngapain? High five. Ya dia malah tosan sama patung. Harper, ada es. Ada es. Tuh, ada landak kebun. Teman-teman belum pada nonton film Sing tuh kan nih, kesukaan Harper nih kalau udah pada nonton nih landak. Ih, keren banget. Ada kanguru juga lagi jalan-jalan, lagi loncat-loncat tuh teman-teman tuh. Tapi juga ada skeleton. Apa sayang? Oh iya, ini ada skeletonnya nih, tulangnya monyet bekantan nih teman-teman. Dan nih, tentang bekantan ya teman-teman. Iya, hidup di wilayah hutan mangrove, hutan riparian, rawa air tawar, rawa rambut. Tuh, bekantan. Wah, bekantan tuh memang lincah banget ya. Kayak tiba-tiba ya berkenan manusia. Hidungnya gede banget tuh. Iya, hidungnya tuh yang paling-paling mencolok teman-teman. Hidungnya besar. Yuk kita turun. Oh iya, ini nih. Ini namanya burung apa ya? Rangkong. Burung rangkong nih. Loh, ini namanya burung rangkong nih teman-teman. Tuh lihat, kayak patungnya, dia diam aja ya. Halo rangkong. Harper. Harper, mana halo rangkong, Harper? Ini burung rangkong nih teman-teman. Halo. Dia ngeliatin kesini, nggak ada makan, habis. Halo. Tuh burungnya tuh, gede ini burungnya ya. Wah, berapa kilo ya? Wah, dia loncat-loncat tuh. Maaf. Dia loncat-loncat. Lalah, lagi main kayaknya. Yuk, kita jalan yuk. Lanjut. Monyet. Ada apa? Monyet? Mana monyetnya? Di atas. Mana? Oh iya. Ini ada monyet di dalam kerangkeng, cuman Harper. Yuk, kita itu ada apa tuh, Harper? Situ ada apa ya? Coba kita lihat ke sana. Ayo, teman-teman. Bau, iya, bau popcorn. Nah teman-teman, ini namanya Brazilian tapir. Nih coba Harper lihat. Umurnya bisa 25 sampai 30 tahun loh. Dan beratnya tau gak berapa kilo beratnya? Tebak. Harper bisa tebak gak? Beratnya bisa berapa kilo? Bisa sampai 200 kilo Harper. Wow, 200 kilo. Wow. Ini mirip kayak gajah tapi pendek ya, Pak. But mama lihat, of the whale is more heavier than some heavy. Iya, ini kan binatang darat. Tuh, tapir tuh apa? Tapirnya lagi mau mandi ya, Pak. Lagi mau tuh, lagi. Dia agak-agak mirip gajah ya, Pak, ya, tapi belalainya pendek dan dia lebih kecil. Yuk, kita jalan. Bye bye. Bye bye ya. Yuk.
Nama tapir. Oh iya, tapir itu dari South America ya teman-teman. Amerika Selatan. Amerika Selatan. Iya. Halo tapir. Ini di bawah lagi. Ada apa itu? Di bawah pipi. Ini apa tuh? Kuda Nil teman-teman. Tapi lagi santai dia. Halo Hippo. Lagi bobo dia teman-teman. Ini pikmi Hippo. Hippo yang kecil ya. Ya. Pikmi Hippo. Jadi lihat, berat banget Hippo. Iya, kalau Hippo yang benar itu berat banget. Iya, ini Hippo mini teman-teman yang tadi. Yuk, apa? Yuk, jalan yuk. Kasih. Itu apa? Black Swan. Iya. Yang tadi ada kamu ini Harper kasih makan dia sharing. Iya, yang kemarin Harper kasih makan. Juga ada ikan di dalam tuh. Ada ikannya ya. Ya, kita lihat ke situ ya supaya lebih dekat. Angsa hitam pertama kali ditemukan oleh William de Flemish pada tahun 1697 di Australia bagian barat. Harper, lihat ya monyetnya. Monyetnya bagus banget loh. Bulunya bagus. Ih, kok buntutnya kayak gitu ya? Iya, namanya monyet kolobus. Sini lebih kelihatan nih monyetnya tuh, begitu tuh. Hitam putih ya. Buntutnya ya sih yang paling lucu ya tuh. Tuh. Bau tadi. Bau ya, mungkin dia habis ee-nya. Iya. Bye bye monyet kolobus.